Halo guys, kembali lagi di channel Para Games. Ya, kali ini saya membahas mengenai game Dark Nemesis ya. Game MMORPG action. Ya, temanya ala-ala Dark Fantasy. Jadi, Dark Nemesis ini sepertinya lebih ke berbasis dungeon base dengan menekankan lebih ke story-nya dan permainan skill-nya yang saya lihat dari tampilan awalnya sih stunning banget untuk special effect-nya. Ya langsung saja kita tes. Astaga, ini keren sekali ya. Ini apa ini? Assassin. Oke, Assassin. Untuk Assassin ini tergolong wah sekali ya. Yang biasanya kita lihat dari game-game lain untuk avatar Assassin tuh pakaiannya cukup minim efek tapi lincah. Ya, ini mungkin sedikit agak berbeda. Ini untuk skillnya. Oke, keren sekali. Seandainya ini MMORPG open world ya. Oke, Shadow Slayer Venom Ninja. Ini seperti job 2-nya mungkin ya. Ya, ini seperti job 2-nya. Ini job dasarnya assassin, ini warrior sepertinya. Oke, keren. Skillnya. Oh iya. Warrior pada umumnya skillnya mirip-mirip ya hampir semua game. Oke. Ini Gunner. Seperti Gunner. Bersayap, kakak. Keren, 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 keren. Ini General Lock ya. Saya lihat tidak ada pemilihan karakter wanita atau prianya. Jadi ini General Lock. Ya. Oke, ini setiap job 2-nya beda-beda statusnya. Kita lihat skill-nya. Oke, keren. Kemudian Mage. Ya, ini Mage. Ada match tipe defense sepertinya. Oke. Biasanya match itu yang skillnya paling stunning banget special efeknya. Oke, kita coba di warrior. Kita coba mainkan warrior ya. We slowly began to forget the old prophecy. We cling to foolish hatred, embodied by war. Ini story-nya di lebih menekankan ke story-nya ya. Unaware of what the goddess of light has in store for them. The crystal of light. Jadi kalau untuk player yang suka dengan menikmati permainannya yaitu dengan mengikuti ceritanya, jadi ini cocok sekali. Yet the Raven cult. Jadi kita kayak seperti nonton film. Film-film ini ya. Film-film fantasi seperti itu. Dark Nemesis Infinite Quest.
This is carnage. What evil hide in these shadows? Flex my muscles on you? What a waste. Diberikan jalan. I'd rather die than see the crystal of blight fall into William's clutches. You monsters want it? Come and get it. I will protect you, Lina. New skill. You're hurt, Lina. Okay. It's not safe here. You must leave now. What are you doing wasting my time? William took the crystal of light. Go stop him! Now! Watch out! The spell of the Raven Mage is cast on Jesse! What is this? An organized attack! Attack? Ha! Feel my blade! The Rainbow Bridge is up ahead. William is there. Untuk awal ini skillnya ya belum terlalu lincah ya. Mungkin karena masih skill yang biasa saja. Tapi kalau untuk special effect-nya cukup stunning. Kelas warrior. Grill, harness your powers and help our guardian. Ini tidak ada dots-nya ya? Apa belum mungkin? Sepertinya dots berguna di sini karena ada efek penanda sebelum monsternya mengeluarkan ulti. Ya seperti skill ulti. Seharusnya ada. Ya, kita lanjut saja dulu. No. He's the local tyrant in Mirror City. He's powerful and unforgiving. He can talk to me or he can talk to my sword. Oke, ujo galak-galak, teman. Oke, mantap. You think the outnumbered Skill Warrior. Oke, Skill Warrior pada umumnya biasanya namanya Warrine. Muter-muter. Oh, ini ada skill ininya ya, recovernya ya ini yang warna hijau. Ya, kita bisa nge-heal di sini. Seperti minum pot mungkin ya. Clear, 3 bintang. It's William. You want to know about? Okay. You rumor has it that he's been training assassins over at the Shadow Mark. Ini apa ini? Sepertinya untuk bisa dapat petnya ya, pet atau mon sih. Oke. So I heard that big dumb rhino mention. There's only one way to. By the way, I just saw Lina, and it looked like she was in a hurry. Kita langsung aja ya. Dan di sini tidak ada MP.
Jadi kita puas-puas saja menggunakan skillnya, dibatasi sama delaynya saja. Mantis ini bosnya. This is my tribute to Lord William. How dare you try to take him from me? This is my tribute to Lord William. Juga ya. Don't be afraid, little cub. You're safe with me. Let's go home. Oke. Okay. Dan musiknya juga cocok sekali dengan tema gamenya ini ya. Nah, ini kita punya mount. Jadi mountnya itu namanya Spirit. Oke, keren keren keren. Oh mount juga ya. You now have your first spirit guardian. Spirits have two. You'll also have a spirit skill to use in battle. Use it wisely. Dan itu memberikan status tambahan yang pasti untuk karakternya kita. Ah, ini dia skill dotnya, Evade. Ya, ini skill dotnya. Oke. Mantap sudah. Jadi di sini juga ada skill dotnya ya. Karena memang dots itu penting sekali untuk genre game action. Oh, ini seperti skill spiritnya. Untuk animasi dots-nya tergolong biasa sekali. Jadi cuma hanya ngedash seperti itu selesai. Jadi kalau ngedots kan seperti roll menghindari serangan. Ya. Secara keseluruhan nih bagus juga ya gamenya. Jadi untuk game action sejenis Darkness Rises ya, keren keren. Oke, ini modnya ya, ini modnya. Ini kita bisa skill dots. Oh itu ngeroll dia ya. Cepetan ngeroll ya, makanya saya nggak lihat tadi. Ah iya, dia ngeroll, saya kira dash saja. Oke, demikian review game Dark Nemesis, ya, game MMORPG action dengan tema Dark Fantasy. Game ini gerakannya smooth ya, jadi cukup smooth dengan special effect yang stunning banget untuk skill-skillnya, lengkap dengan dot skill untuk menghindar dan maut. Ya, apabila suka dengan video ini silahkan subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa, terima kasih.